Seorang wanita satu helai rambutnya itu bisa memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Yang pertama ayahnya. Satu helai rambutnya perempuan terpandang orang bukan mahramnya, satu helai rambut itu memasukkan 4 laki-laki di dalam hidupnya. Yang pertama ayahnya, yang kedua pamannya. Paman, baik itu dari ibu, baik itu dari bapak. Yang ketiga siapa? Suaminya. Yang keempat putranya. Ini makanya hati-hati kerudungnya dipakai ya. Lagi nyapu tetap cantik kok. Tetap lebih baik cantik di hadapan Allah daripada harus cantik di hadapan manusia, sedangkan seseorang tersebut kecantikannya membawa celaka dirinya di akhirat kelak. Na'udzubillahi min.